Polda Sumatera Utara menemukan 150 hektar ladang ganja tersebar pada 18 titik di Kabupaten Mandailing Natal, Madinah. Pengungkapan 150 hektar ladang ganja di Kabupaten Madinah, Sumut tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan 3 orang kurir asal Padang berinisial FHM, FR, dan FV. Hasilnya, dari penggunaan citra satelit ditemukan 18 titik ladang ganja yang tersebar pada lahan seluas 150 hektar. Dari Padang Sumatera Utara, tim liputan melaporkan.